Okay, jadi kita lagi di bengkel Speedjet namanya. Ini lokasi di Green Lake. Di sini tuh ada jual berbagai part-part mobil yang ibaratnya main di 2KD maupun 1KD. Dan ini nggak cuma di diesel aja, ada part-part yang buat mobil bensin juga. Contohnya dari muffler, ya kan? Dan semua oli-oli itu ada semuanya. Jadi kalau mau buat ganti oli apapun itu bisa. Dan di sini part-part seperti helm sampai turbo semua ada. Dan bahkan sampai ke bangku-bangku buat balap juga ada semuanya. Jadi di sini ibaratnya cukup lengkap. Dan Rambo ngambil beberapa part di sini karena di sini tuh kita bisa pesen barang dari Thailand. Jadi langsung dibawa ke sini. Dan ini adalah barang-barang yang dipesan dari Rambo. Dia ada Rambo ada pesan piston dan ring piston. Metalnya kagak lo? Hah? Metalnya nggak butuh? Metal belum. Metal sama apa lo, nanti? Kemarin metal masuk bearing. King bearing ya Maya kita ya? King bearing? Jadi kalau buat 1KD ini apa aja sih? Kalau banyak ini, bos ini diganti, biar kenceng coba. Ini gue sekarang lagi ngomong sama siapa nih? Coba jelasin gitu. Hah, topik. Ini ya, terkenal nih orang nih. Busu. Gila, di Speedjet terkenal. Kita wawancarain dulu nih orang nih. Iya, Hans enggak ada jadi wawancarain topik. Banyak lo main apa aja? Jadi gimana nih? Jadi kan gue kan mau main di 1KD ya kan. Nah, jadi part-partnya nih kebetulan kan gue ngambil dari Speedjet. Nah, coba ibaratnya part-part yang mendukung buat 1KD itu ganti apa aja sih? Gitu. Lo untuk head, gua ada cam, in-ex, turbinnya gua ready, intake gitu. Juga ready, sampai ke nozzle, ya. Nozzle semua lengkap ya. Lengkap. Untuk bagian blok bawah, piston gua ada stang, terus oli oil pump modifnya ada, sampai ketiga rotor ready. Tiga rotor ready semua iya. Tuh. Nah jadi semua. Jadi gini, kalau misalnya kita contohnya kita mau main 1KD tapi kita modifnya itu ya modifnya nggak terlalu ekstrim lah, yang penting daily use aja di 1KD itu apa aja sih yang perlu diganti. Ini nggak berlaku untuk 1KD deh, 2KD contoh ibaratnya kita main KD ya. Diesel lah ya, kalau main itu ganti apa aja sih ya. KD sama GD kan beda. Kalau KD buat harian gue biasa di sini terutama gue ganti cam X dulu. Cam X tuh. Nah, boleh jelasin nggak cam X sama cam ini ini bedanya apa? Dari durasi derajatnya, pembukaannya dia lebih tinggi. Oh gitu. Iya, lipsnya lebih tinggi. Tapi kalau di dyno, kalau cam X itu torsinya tuh bisa lebih gede ya? Udah mutlak pasti. Pasti. Soal bukanya lebih cepat. Gitu. Nah, untuk turbonya juga gua ready. Kalau untuk kita main atas saja kan cam kalau lu main X cam aja penting. Udah cukup. Kalau buat nozzle, lebih, nozzle. Nozzle juga gue ready dari 32 sampai M2. Tapi nozzle tuh penting juga ya di diesel. Iya ya? Dong, kalau lo buat ngebus, bensin lean, pengangkutan kurang, resiko gitu doang. Jadi ada nozzle, ada cam, iya. Ya semua lengkap. Ya. Sampai header, semua juga ada semua di sini. Berarti di sini tuh jual semua part-part yang mendukung mobil-mobil diesel maupun bensin juga ada sebenarnya ready. Semua. Dari oli transmisi, gardan, semuanya ada, oli mesin juga ada. Ya kalau lu ibaratnya nyari mobil-mobil yang bukan ATPM, build up, gua ready. Kayak Supra, Evo, gitu. Nggak semua toko pegang kan. Oh, jadi iya. Barang-barang yang dari luar negeri, contohnya seperti Thailand, juga bisa kita ngambil dari situ gitu. Siap. Dan kebetulan ada kerjasama juga ya sama... Iya. BYP Thailand BYP, ya. Jack BYP. Oke gitu. Kalau gitu thank you banget ya bro ya. Oke mantep. I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Ini header buat
1KD header BYP, dan kebetulan nanti mungkin Rambo akan pakai ini header. Ini headernya keren banget dan ini kuat banget nih. Ini udah dijamin jos. Buat bus gede ini jamin kuat pokoknya headernya ini. Halo. Halo Kak. American on drop-nya ukuran grande. Iya. Pakai dolce sirupnya satu ya. Pakai satu dolce sirup. Ada lagi? Pakai satu liquid whipped cream. Satu liquid whipped cream. Iya. Ada lagi tambahannya Kak? Udah itu aja cukup. Itu aja. Mau ada tambahan makanannya mungkin dengan di jalan? Udah itu aja cukup deh. Those profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ini benar-benar baru datang langsung dibawa ke sini kok. Ini. Iya. Nah, jadi ini barang udah datang nih. Iya. Piston baru datang ini. Dari piston ini baru datang banget nih, ya kan? Nah, sekarang kita unboxing aja nih langsung. Sekarang kita lihat. Unboxing langsung barang dari Thailand. Kita lihat ya, bagus gak ya kira-kira barang ini? Iya. Biasanya barang Thailand sih bagus. Biasanya barang Thailand bagus ya. Langsung buka. Keren nih, hitam. Keren ya? Jadi sebenarnya bedanya apa sih kalau sama piston-piston yang lain? Ini kalau FM begini gak warnanya? FM dia putih nih. FM putih? Putih. Katanya sih anti panas kalau hitam itu. Oh, kalau hitam anti panas. Iya, makanya mau di boost berapa bar juga. Jadi kuat. Lebih kuat lah istilahnya gitu. Dan ini oversize 50 nih. Iya, itu oversize 50. Oversize 50. Jadi ring piston itu kan ada yang standar, oversize 50 dan bahkan 100 ya. Iya. Sebenarnya beda di mana? Diameternya aja. Diameter. Intinya kenapa orang mau naik oversize ya buat naikin kompresi juga. Naikin kompresi, jadi semakin atau, tinggi semakin bagus. Iya, atau gitu. Boringnya udah kena, dia baru naik ke oversize 50. Gitu. Kalau misalkan non 50 kan juga kena nih, tapi ya kita langsung aja lah gedein kompresinya gitu ke 50 gitu. Oh, kalau ini beda ya, dari Thailand nih warnanya hitam gitu ya. Iya, hitam ya. Iyalah, Rambo harus lebih kuat kan, lebih bagus nih dari FM nih. Tuh pistonnya. Coba kalau ring pistonnya gimana ring pistonnya? Ring piston sih. Ring piston aman. Standar ya? Aman 050 ori. Oh, ini ori Toyota. Berarti iya, ya sama aja lah ya ring pistonnya. Coba kita lihat. Ring piston sih yang penting pistonnya. Oh, yang penting pistonnya lah yang bisa dilihat ya. Jadi ini barang kan udah semua udah dateng nih, piston sama ring piston. Jadi nextnya kita apain nih sekarang? Ya, bawa tukang bubut. Bawa ke tukang bubut. Bawa ke tukang bubut. Bawa ke tukang bubut, dikerjain. Iya. Dibubut, habis itu baru kita rakit bloknya. Gitu aja. Ya ini pikir-pikir mau ganti stang apa enggak? Oh gitu. Iya. Iya sih sebenarnya. Ya sebenarnya stang standar sih sebenarnya udah kuat. Ya cuman kalau ganti stang ya memang lebih apa lebih kuat lagi, lebih yakin lagi gitu.
Oh gitu. Jadi nanti kita bawa ke tukang bubut. Kira-kira estimasi itu berapa lama sih tukang bubut? Ya kurang lebih seminggu sih. Seminggu. Tergantung bengkel bubutnya. Nah, tergantung bengkel bubut lagi rame atau enggak kan? Kalau lagi rame bisa malah lebih ya. Nah habis bubut baru kita cuci bloknya. Habis itu baru kita rakit. Iya. Nah berarti nanti kita ketemu pas lagi ngerakit selesai bubut. Kalau bubut nanti langsung aja ya bawa kesana ya. Iya. Gitu. FM hari ini nggak datang FM? FM nggak. FM nggak datang. Oh berarti ntar besok kali ini dia pasti mau lihat nih barangnya nih kan? Mengontrol dia. Semua barang-barang Rambo dikontrol sama dia. Gila nih FM. Setiap hari dia harus kontrol barang-barang Rambo. Oke kalau gitu ya nanti kita ketemu lagi. Iya. Pas selesai bubut. Tetap semangat Rambo.